Halo teman-teman, perkenalkan saya Raymond Adil Fawazibua. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Saya telah mengikuti pelatihan moderasi beragama dan puji Tuhan saya semakin terbangun secara karakter. Saya tahu bahwa intoleransi dan radikalisasi adalah sesuatu yang harus kita lawan bersama, dan saya tahu bahwa Allah juga menghendaki untuk kita saling mengasihi. Saya berterima kasih kepada Rumah Kearifan dan Laboratorium Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga dan Pusat Studi Agama dan Perdamaian Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta yang telah memfasilitasi dan mendukung kegiatan ini. Semoga di kegiatan pelatihan moderasi beragama lintas iman yang berikutnya banyak teman-teman yang tertarik sehingga dapat dibangun dalam membangun hubungan bersama dengan yang berbeda keyakinan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pinja Rambo Gaitariwa. Saya mahasiswa Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Saya adalah salah satu peserta yang sudah mengikuti kegiatan moderasi beragama. Banyak hal yang saya dapatkan. Yang pertama, bahwa agama yang bersifat eksklusif atau tertutup harusnya bersifat inklusif. Dan kemudian yang kedua, kita jangan hanya menghidupi agama kita saja, tapi kita juga harus belajar dan mendalami satu atau lebih agama lainnya, sehingga memperkaya spiritualisme kita. Bagaimana nantinya kita bersifat inklusif. Kemudian kita juga harus menghargai yang berbeda, karena disitulah toleransi berada. Kita juga harus saling mengasihi kepada semua orang tanpa kita memandang perbedaan. Terima kasih. Nah, di training short course, saya mendapatkan bahwa walaupun kita berbeda agama, kita adalah saudara dan kita wajib bisa toleransi antar umat beragama. Saling menerima perbedaan, bisa memberikan pengakuan hak, dan menjadikan perbedaan adalah bagian dari kehidupan kita. Nah, di training ini juga yang berkesan adalah bahwa kita dituntut untuk bisa menghidupi nilai agama kita masing-masing dan juga harus bisa melakukan langkah konkret untuk mewujudkan perdamaian. Nah, melalui training ini saya menjadi lebih mau berdamai dengan saudara-saudari saya yang berbeda agama dan mau juga menerima mereka menjadi bagian dari kehidupan saya sendiri. Dan saya pun lebih mau mengikuti dialog damai antar umat beragama. Nah, sehingga nanti melalui dialog-dialog damai ini khususnya di Indonesia, maka tidak ada lagi tindak kriminal, tindak kejahatan seperti teroris dan hal-hal radikal yang lain yang membuat antarumat beragama itu menjadi tidak toleransi. Dan Indonesia pun bisa menjadi negara yang damai walaupun banyak keanekaragaman agama, budaya, dan adat istiadat. Saya Angelina Kalombanua, mahasiswi Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Selama saya mengikuti short course moderasi beragama lintas iman, saya belajar banyak hal. Saya belajar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk tidak mengasihi, karena Allah menghendaki setiap kita mengasihi sesama, termasuk sesama yang berbeda sekalipun. Dan perubahan apa yang saya alami setelah mengikuti short course ini, saya tidak mudah menghakimi sesama yang berbeda, baik itu berbeda iman, bahkan yang berbeda pendapat kepada saya sekalipun. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rumah Kearifan dan Laboratorium Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga serta Pusat Studi Agama dan Perdamaian Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Harapannya kegiatan seperti ini akan terus ada, bahkan semakin berkembang secara khusus di lingkungan kampus, sehingga terjadinya kerukunan dan perdamaian antar umat beragama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom aleikum. Saya Firman Dwi Aditya, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Refleksi saya yang saya peroleh pada short course yang diadakan oleh Rumah Kearifan adalah bagaimana kita harus memahami bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Melainkan perbedaan ini kita jadikan sebagai sebuah rasa pelekat untuk kita semua, untuk membangun masyarakat dan mengedepankan
persamaan, dan persamaan ini berasal dari komunalitas dari perbedaan yang ada begitu. Dan juga mungkin dari perbedaan ini, kita hidup ini kita sering menjumpai adanya ketidaksetujuan dan juga perbedaan perspektif dalam berpikir dan menentukan keputusan atau perbedaan lainnya. Nah, di sini kita juga masih saya teringat mengenai supermeable disapprovement dari Bang Halil, di mana kita tidak bisa tidak bersetuju tetapi kita masih bisa melakukan hal tersebut dengan tidak terlalu frontal begitu. Kita melakukannya dengan sebuah pendekatan moderasi begitu. Lalu poin yang saya dapatkan lagi adalah poin kasih yang disampaikan oleh Kak Santiar. Di sini dalam mewujudkan masyarakat yang harmoni tanpa diskriminatif, kiranya kita mewujudkan masyarakat tersebut dengan dimulai dari sikap kita sendiri. Bagaimana kita mengembangkan kasih itu, memahami satu sama lain, memahami perbedaan itu bagian dari kita, yang utama juga bagi kita, yang harus kita pikirkan. Dan juga kita tidak boleh adanya bermain subjektivitas ketika ada konflik di tengah perbedaan tersebut. Begitu. Saya masih teringat mengenai hal tersebut disampaikan oleh Bang Riston tentunya. Dan itu sekian saya kira refleksi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin. Nama aku Saibatul Husna dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pesanku selama mengikuti pelatihan moderasi beragama itu sangat luar biasa sekali. Ada banyak ilmu baru yang aku dapetin. Aku jadi lebih mengerti, lebih dalam terkait dengan bagaimana kita bertoleransi, kemudian apa sih maknanya bagi agama Islam dan juga dari perspektif agama Kristen. Dan perubahan yang aku rasakan adalah kemudian aku merasa bersikap toleran itu tidak semudah yang dibayangkan gitu. Itu mungkin kelihatannya mudah, tapi pada kenyataannya butuh latihan dan harus memiliki tekad yang kuat untuk bisa bersikap toleran dengan yang lain. Jadi aku sangat berterima kasih kepada Rumah Kearifan dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta Universitas Kristen Immanuel yang telah menyelenggarakan pelatihan moderasi beragama ini. Semoga kita semua bisa terus mengadakan pelatihan semacam ini dan semakin banyak generasi-generasi kita yang bersikap toleran. Terima kasih.